Barang teman-teman yang saya hormati, usia kita berdiri di atas podium ini, kita suarakan suara mahasiswa yang sebenar-benarnya. Ini hanya 5% dari mahasiswa kami. Masih ada 95% yang akan turun di sini, turun berjuang melawan kami. Kabupaten Sumbawa, dengarkan aspirasi kami, dengarkan aspirasi dari mahasiswa, dengarkan aspirasi dari rakyat Indonesia. Kenapa kita berjuang seperti ini, saudara-saudaraku? Dikarenakan hutan di daerah Sumbawa memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita konsumsi, semuanya berasal dari hutan Sumbawa. Saat ini, diri sering kita mengalami perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan kita sebagai makhluk hidup ini. Salah satu perubahan perubahan sekarang ini yang sedang berlangsung di daerah Selatan Sumbawa dengan adanya tambang wilayah yang ada di Kecamatan Mantul secara langsung dikelola oleh warga negara asing. Mereka mengambil mengalami potensi yang sangat besar bagi Pak ini kita juga yang ada di KSB. Begini kami berdua agar daerah Mantul tidak rusak seperti di KSB sana. Andai saja Mantul itu dikelola oleh PT yang benar-benar baik, PT yang benar-benar resmi, PT yang benar-benar legal, tidak ilegal. Agar Mantul sejahtera, agar rakyat-rakyat yang ada di Pulau Mantul dapat makan, dapat apa? Potensi-potensi dari anak-anak mereka dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan dari rakyat-rakyat Mantul terpenuhi. Namun pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan aparat penegak hukum telah membiarkan terjadi hal seperti itu. Seolah-olah mereka belum kata dan mendukung adanya tambang di dalam desa-desa di Kecamatan Lantun. Kami kami pemuda, masyarakat Lantun menuntut keras kepada Pemprov, Pemda, dan DPR segera memerintahkan aparat kepolisian Kabupaten Sumbawa untuk menangkap pemeran atau pelaku utama dari pertama kita yang berdasar Kecamatan Lantun. Dari sisi regulasi, PLTI pelanggar undang-undang nomor 3 tahun 2021 tetap berubah atau juga mudah nomor 4 tahun 2009 tentang pelanggaran negara yang kedua. Pada pasal 198 undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang yang melakukan penangkapan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Termasuk juga setiap orang yang memiliki UUP pada tahap eksplorasi tapi memiliki kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun katanya. Di pasal 161 juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan dan atau memanfaatkan perebutan, penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang UUP, UUPK, IPR, IAS, IPR, izin lain akan dikenakan penjara. Dan dalam tambang lingkungannya, dari sisi lingkungan, tambang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan pipa, hutan, berada di dalam kawasan hutan dan menimbulkan bencana lingkungan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di dunia sana banjir, setiap bulan banjir, setiap musim hujan banjir. Dan sampai Pak Gubernur turun langsung ke sana. Tapi Pak Gubernur tak lupa bahwa ada di kecamatan Dada di Kabupaten Sumbawa ini, ada kecamatan yang terburuk yang setiap tahunnya banjir, yang setiap musim hujan pasti banjir Pak Gubernur. Mereka lupa, pada jarum mungkin lupa, pada jarum mungkin belum sempat kita ingatnya. Tapi sekarang
Allah.